Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayuhal hadirun, fa inna insyaAllah abasyu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani min kitabihi Al-Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain insyaAllah. Hari ini kita membahas lagi tentang nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kita Ma'rifatullah, dalam kita memahami berbagai persoalan. Di antaranya sebagai sebuah jawaban dari permintaan ini apa tadi? Permintaan dari orang-orang ya yang meminta tentang untuk membahas tentang alif lam mim ya, alif lam mim, Yasin, Toha di dalam Al-Quran, kemudian apalagi Nun, gitu kan, di dalam Al-Quran. Di dalam ilmu tafsir dulu, itu disebut oleh mufassir adalah Fawatihus Suwar. Fawatih Suwar artinya pembuka surah, yang secara umum dalam kitab-kitab tafsir pada umumnya tidak mengetahui Allahu bimuradatihi, biasanya seperti itu kalimatnya diberi catatan, hanya Allah yang mengetahuinya, begitu. Tetapi kebanyakan bahwa harus dipahami juga ada kalimat-kalimat tertentu pada umumnya ya, tapi tidak semua, nanti pada umumnya nanti ada beberapa pengertian yang berkembang kita kebanyakan dalam bahasan ilmu ma'rifatullah, seperti kalimat alif lam mim gitu kan, atau Allahu lalu ditartil menjadi alif lam, lam awal, lam akhir, ya kan, Allahu dan ha, ha itu apa, lam itu apa, lam pertama apa, lam kedua apa, alifnya itu apa. Secara umum kita akan membahas masalah-masalah ini tentang perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama dulu harus dipahami bahwa Al-Qur'an itu qadim ya. Wa qad adri qaumun min ahli sunnati annaha qadimatun fil Qur'anis syarif muhaddatsatun bi ghairihi wa haja khattan minhu. Banyak kekeliruan orang, ada kekeliruan orang memahami bahwa sanya ahlu sunnah wal jamaah seolah-olah mengatakan Al-Quran itu muhaddasah. Ini muhaddasah itu baharu ya, Al-Quran itu baharu. Padahal Al-Quran itu bukan baharu, tetapi Al-Quran itu adalah qadim ya, qadimah sifatnya. Quran itu hadas katanya, kata kayak baharu maksudnya, muhaddas ya, muhaddas. Al-Quran itu muhaddas ya, baru katanya. Itu tidak benar kata beliau. Yang benar Al-Qur'an itu bukan muhaddas. Tapi bal lil qaul sadid wal awwalu min mazhabi ahlussunnah wal jamaah. Tapi justru awal-awal kali ahlussunnah wal jamaah sudah menekankan Al-Qur'an itu qadim. Bahkan golongan ahlussunnah wal jamaah tidak satu pun berbeda pendapat tentang masalah ini. Jadi mereka itu sepakat Al-Qur'an itu adalah qadim. Termasuk kalimat alif lam mim ya, itu kan alif lam mim ya, sama alif lam ro sama, itu qadim meskipun dia hanya berupa huruf. Jadi pertama itu yang harus diyakinkan sebagai pijakan akidah kita, menyamakan akidah kita, kata Syekh Abdul Qadir. Nah, wa amma min sunnati pama, maka di sini ada saya memberikan bahasan, kata saya, dari sunnah Nabi SAW, ruwa anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu qala li Utsman ibnu Affan dimasu ila an harfin alif batasa ja sampai akhir, sampai ya. Pernah suatu terjadi, Utsman bin Affan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kata Utsman bin Affan, bahasanya kan begitu, su'ila ditanyakan tentang masalah itu, apa gerang, apa sih nama daripada maksud alif, batasa, dan seterusnya. Pakolan Nabiyu, maka pakolan Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, kata beliau, di sini disebutkan, pakola al-alif min ismillahilladzi huwallah. Jadi alif itu artinya juga Allah. Jadi kalau, maka kata Rasulullah,
Alif itu Allah. Jadi kalau alif lam mim, alif itu artinya Allah. Nah, ini salah satu makna. Nanti ada lagi, ada yang nanti dalam hadis lagi adalah mengartikan alif itu adalah jabarullah, kekuasaan Allah dan sebagainya ya. Tapi di sini ini salah satu riwayat yang mengatakan alif itu adalah min ismillahil ladzi huwallah. Itu adalah makna daripada dia Allah. Alif itu Allah. Alif itu Allah. Alif lam ra atau Allah. Jadi kalau orang berzikir alif 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 bagaimana? Sah-sah saja. Kalau dengan kasat hati makna dengan Allah. Nah, nanti kita lihat bagaimana Imam Syafi'i mengembangkan bahasa ini dalam konteks nanti fikih. Ketika beliau mengharamkan, Imam Syafi'i misalnya mengharamkan menyentuh Al-Qur'an orang yang ada memiliki hadas, apalagi junub ya. Semua ulama sepakat tentang kejunuban tidak boleh ya. Atau perempuan yang sedang haid tidak boleh membaca Al-Qur'an, mengaji Al-Qur'an tidak boleh, megang saf Al-Qur'an tidak boleh. Tapi kalau doa, kata beliau, kata Imam Syafi'i, kalau berdoa seperti misalnya Rabbana atina fid dunya dengan kasat hati doa, boleh, kata beliau. Tapi dengan kasat hati doa. Tidak boleh dengan kasat hati membaca Al-Qur'an, tidak boleh. Kalau kasat hati, kasatnya maksud hati membaca Qur'an, tidak boleh, maka haram hukumnya. Nah, ini begitu beliau menjaga bahwa Al-Qur'an itu adalah qadim. Karena bahkan tetapi kalau berzikir Imam Syafi'i berzikir, bagaimana Imam Syafi'i berzikir? Membolehkan saja berzikir karena dianggap munitar itu tidak dengan kasat membaca Al-Qur'an. Jadi kalau dengan kasat membaca Al-Qur'an tidak boleh. Itu maksud Imam Syafi'i. Walba min ismillahil ladzi huwal bari. Misalnya ketika kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, ba dalam pengertian di sini. Nah, yang sering di atau ba apa saja di dalam Al-Qur'an itu dari kata bariun artinya, atau al-bari artinya Tuhan yang maha bajik, yang maha memberi kebajikan kepada kita. Wata huruf ta min ismillahil ladzi huwal mutakabbir. Ta itu adalah al-mutakabbir, Tuhan yang maha agung, maha besar. Wasa min ismillahil ladzi huwal ba'is wal waris. Sedangkan sa itu nama Allah yang maha menghidupkan, membangkitkan, ba'is wal waris dan mewariskan. Hatta ila akhiriha, sampai pada akhirnya. Nah, hadisnya panjang. Fajakara annaha, maka menyebut semuanya itu bahwasanya kullaha min asma'illah wa sifatihi. Huruf-huruf hijaiyah itu, alif sampai ya itu ada nama-nama Allah di situ maknanya. Masing-masing hijaiyah itu ada nama-nama Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Di situ ada nama-nama Allah dan yang terkandung di dalamnya memberikan makna tentang sifat-sifat Allah. Nah, ini bagus sekali kalau orang mengetahui rahasia-rahasia itu. Wa asma'uhu ajza wa jalla ghairi makhluqatin. Qala Nabi SAW fi hadisin Ali karamallahu wajah. Demikian juga Ali pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nama-nama Allah ajza wa jalla. Maka kata beliau, ketahuilah ya Ali, ala ta'rafu tafsir abijat. Apakah engkau ingin tahu tentang bagaimana pemahaman ayahku, nenek moyangku tentang masalah nama-nama Allah itu? Ya, ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah. Al-alif min ismillahi ajza wa jalla huwallah. Alif itu maknanya dari isim nama Allah, sama itu dengan hadis dengan Utsman, itu sama. Walba min ismillahi, min ismillahil ladzi huwal bari. Dia adalah menamakan nama dari Allah huwal bari, Tuhan yang maha baik, maha bijaksana, maha memberi kebajikan. Wal jim min ismillahil ladzi huwal jalil. Dia adalah nama Allah yang jalil. Jalil ini memiliki kebesaran atau kebesaran yang penuh cinta kasih ya. Nah, cinta kasih atau ya jalil, kalau jalal kebesaran Allah. Nah, jalil ya, jalal kebesaran Allah itu.
huwal jalil, dialah Tuhan yang memiliki kebesaran. Jadi itu adalah jim ila akhiriha. Itu adalah min asma'illahi ta'ala. Itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini jadi kalau alif itu Allah, lam misalnya diartikan jalalullah, boleh lam, alif lam mim misalnya di sini artinya al-mulku atau al-malik, Allah yang maha malik, yang maha raja, itu sah-sah saja memahami seperti itu. Jadi kalau begitu saya berzikir alif lamnya silahkan aja kalau merasa enak alif lam. Tapi harus diketahui bahwa tidak sembarang, maksudnya kisah ini artinya apa? Tidak sembarang makna alif lam dan mim itu. Nah, tidak sembarang untuk mengatakan itu, tidak sembarang itu maksudnya jangan dilecehkan, jangan Anda melecehkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Adanya hadis yang menunjukkan bahwa itu adalah daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, itu kan maksudnya itu aja tujuannya saya menjelaskan ini ya. Nah, bahkan ini fatwanya Ahmad Ibnu Hanbal dan Imam Syafi'i ya nanti ya. Fatwanya waqad nasya Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ala. Nah, ini kadima harfil hijai faqala fi risalatihi ila ahli Nesebur wa Jarjan. Qala inna huruful hija muhaddasah bahwa kafirun billah. Siapa yang mengatakan huruf hijaiyah berarti alif sampai ya? Itu kupur aja sidin. Nah, ngeri kan? Ngeri sekali ini. Bila orang sudah mengatakan seperti itu, kata beliau, mata, nah, hakama anna zalika makhluk, faqad ja'ala al-Qur'an makhlukan. Bila sudah orang mengatakan alif atau kaba atau kata sa itu makhluk, maka samalah dia mengatakan Al-Quran itu nanti baru. Oh, ini ngerinya. Saking begitu hati-hatinya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal memahami Al-Quran, memuliakan Al-Quran itu bukan hanya makna. Kalau kita kan makna Bismillah, Bismillah itu dengan menyebut nama Allah atau Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, dalam arti makna itu yang kita melihat. Tapi beliau ini sampai kepada hurufnya pun dari alif, lam, ha, alhamdu, mim, dal, itu juga adalah kodim, kata beliau. Siapa yang menyalahi daripada ini, jasirin kupur. Nah, itu jasirin kupur. Atau perkataan Imam Syafi'i, jangan engkau katakan, nah, bihadasil huruf, fa'inal yahud, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi awala mahalakat bihaja, pertama kali orang-orang Yahudi itu mengatakan huruf-huruf yang ada dalam kitab asalnya, jadi kitab Taurat mungkin maksud Imam Syafi'i ini, itu adalah baharu, maka itulah awal kehancuran bagi orang-orang Yahudi. Jangan berani-berani jisidin memadahkan huruf dalam Al-Quran itu, huruf yang ada di dalam Al-Quran itu hurufnya. Huruf di dalam Al-Quran itu adalah muhaddas. Muhaddas artinya baharu. Tapi dia adalah ajali. Atau yang tepat lagi bahasanya adalah kodim. Dia adalah kodim. Karena itu kita hurufi, kita hormati, ya, mentakrimkan bagaimana, mentakzimkan bagaimana, menghormati agar sekalipun hurufnya kita hormati. Makanya kalau kita di dalam tradisi kita, biasanya Al-Quran harus kita usahakan, mushaf Al-Quran kita letakkan di atas lemari kah, di atas apa namanya, yang tinggi lah, yang tidak di bawah kita. Itu diusahakan, karena menghormati firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang yang menghormati firman-firman Allah, maka menjadilah mereka juga dihormat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Karena itu sah-sah saja orang yang mengatakan alif lam mim, alif lam mim lalu diartikan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala bermakna huwallah, sah-sah saja ya. Ini sebuah cara memahami bagaimana
kita kibal atau arah cara berpikir kita memahami Al-Quran sebagai yang sifatnya qadim, sekalipun hanya masalah huruf-hurufnya saja, qadim. Mudah-mudahan bermanfaat dalam makna ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan ini. Mungkin sebagian orang tidak bisa menerima pendapat ini, tetapi ini adalah sebuah pendapat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang juga didukung para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahul muwaffiq wa qomatarik. Assalamualaikum warahmatullahi